Apa itu? Kamu nggak lihat jamur berterbangan di atas kepala gua? Kau masuk kau. Nice, semoga satu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fix ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen cobain RF Moscow lagi menggunakan full bulava ya. Dan juga untuk AA-nya saya menggunakan laser aja biar enak gitu kan. Langsung aja kita mulai ke gameplaynya. Oke, langsung aja kita cobain RF Moscow full nuklir. Apakah bisa? Kayaknya nggak bisa sih. Gue kurang yakin gitu kan. Apakah gue langsung di lock apa enggak gitu. Aduh lawannya cok. Lawannya bro, bro. Mengerikan bro. Oke, kelihatan. Ini full online guys. Agak sedikit sulit gitu kan. Berarti mau kak dulu kapal RF bomnya. Kena tuh. Oh, mantul masuk. Nuklir gue masuk, coy. Kita mainnya di belakang-belakang, guys. Kalau main jarak-jarak dekat bahaya, kita auto di lock soalnya. Ini aja gue main jauh-jauh ya, itu auto di lock tuh. Terus lah, kapal Enterprise mokat ini aman nih, gue bisa maju-maju nih. Kau masuk kau. Nice, mokat satu. Nice. Wih. Kok tiba-tiba gue sekarat ya? Oke, ini. Come on. Aduh, kena ini dong. Masih ada ya? Wah, tinggal kita berdua, coy. Maksudnya sakit banget. Teman kita pada modar. Santai aja mainnya, coy. Santai aja lah, bang. Gila, banyak banget torpedonya tuh. Hop. Hop. Mah, gila. Wah, diproyek, coy. Ah, susah banget, teman-teman. Gila, damage doang kenceng. Tapi ya gimana ya, teman gua nih loh. Ya Allah, nggak ada nge-backup, nggak ada apa-apa, kita sendiri. Ya udahlah ya, langsung ke lobby aja, teman-teman ya. Sebenarnya pakai nuklir oke-oke aja sih pendapat aku, tapi ya itulah, kalau kalian pakai bulava reload-nya doang agak lama ya. Let's go, kita cobain lagi RF Moscow class menggunakan full nuklir. Let's go. Open map dulu, lihat dulu lawannya di sini. Lawannya ada RF Storm, ternyata di sini RF Storm-nya bot. Dan kapak induk teman kita juga bot. Gak apa-apa, Yamato Missouri-nya bot juga, cok. Aduh, kapal ngendok 22 biji, bro. Kapal ngendok, bro. Apakah kita bisa menangkan pertandingan kali ini? Ini lawannya bot, coy. Gak enak kali lah. Dua meluncur. Tapi kayaknya gak terlalu enak deh kalau RF Moscow full bulava.
di combo. Wih, kena coy, bola apa gue coy, masuk coy, masuk. Nice. Kena lagi. Itu bola apa? Bukan, itu bukan bola apa gue. Wih, ngekill bro. Nakimov. Makan tuh meriamnya tuh. Santai aja coy, kapal kita nih tank teman-teman ya. Tank berjalan di air. Makan nih. Kena tuh bola fago itu ya. Nice, kill 2 easy deh. Tinggal RF Storm. RF Stormnya kalau nggak salah bot tadi. Nggak masalah. Tidak masalah, namanya juga kapal. Mau bot kayak mau tidak kayak, yang penting kita hajar. Muncur. Kayaknya bola apa gue nggak terlalu berguna banget. Engkau mantul, tinggal 2 kapal ngendok ini ya. Ini kalau kapal-kapal ngendok gini ya dek ya, gue ajarin dek ya. Jangan kalian ladenin, udah keluar aja sih kalau pendapat aku. Ini kalau kita ladenin makin jadi coy. Tapi ya udahlah ya, gue butuh kill. Aduh, tinggal 1 cok. Berapa damage kita? Wih, damage kita lumayan, kill 3 coy. Tapi gue ngekillnya buat semua ya. Oh, gue ada kan peluncur granat. Gue lupa kalau ada peluncur granat di Moskow cuy. Ternyata Moskow kan bisa nembakin kapal selam. Pesawat tempur yang bagus tier 2. Itu pesawat F2 kalau nggak salah. Ya, F2. Nice. Modar kau. Beli poin upgrade sebanyak mungkin Bang Fik. Ngetrol aja. Ntar lah ya. Oke, mantap ya. Kalau Moskow full bulava GG juga sih ya. Let's go, Moskow kelas full bulava sekali lagi. Nah ini enak nih, full player nih. Tapi temen gue ya Allah, cupu-cupu semua nih. Wah ini gue gendong satu squad nih cok. Wah modar gue cok, modar gue yuk. Ya Allah please. Oke amatonya cok. Aduh gue, waduh, kenapa gue nembak asal. Aduh gue langsung di lock coy. Wah mantap ya. Pas main mode online ketemu player kayak gini sakit hati juga sih. Wah gila cok, langsung di lock deh coy. Oh nggak kena, nggak kena. Gila. Dan wih, bajak laut bro, benderanya bro, bendera bajak laut. GG nggak tuh? Open map, langsung kita majuin kapal kita ke arah kanan. Setelah itu baru open map. Let's go. Lihat dulu lawannya. Ada Yamato lagi. Aduh, kenapa nggak maju tuh? Aduh, gue kelamaan open map nih. Wah, keburu di logo coy. Nakimov. Wah, Nakimovnya banyak banget cok. Ngeluarin rudal. Gila. Satu squad ngelok gue coy. Mentang-mentang title hero. Title legendary. Bisa. Modar ini Nakimovnya nih. Nice. Kill one kill. Easy. Let's go. Mede. Tabrakan kapten. Kapten tabrakan. Oke. Masih baik. Enggak nabrak. Masih bisa kita fokus ke kapal ini. Kapal induk. Nice. 004. 004. Hop. Tunggu dulu. Gila, satu orang ngelog gua coy. Satu squad ngelog gua. Please. Modar gua enggak bisa bertahan gua. Sumpah. Susah. Wah gila, satu squad coy ngelog gua coy. Tinggal itu loh. Aduh.
Sekali lagi kita fokus teman-teman ya, jangan ajak gue ngomong. Let's go. RF Moscow class menggunakan bola apa? Yamato. Makasih giftnya yang di TikTok, thank you. Assalamualaikum Bamfi, tadi ketemu Abang di online, nama akun ya kah? Mantap. Thank you yang udah mampir. Langsung kita cobain. Ini kalau full bola apa sih emang nggak worth it banget ya kalau cuma slot 2 kayak gini. Kalau pendapat aku enaknya pakai Zikron sih. Tapi lihat tuh langsung di lock yo. Itu banyak-banyaknya kapal itu loh. Gue juga yang di lock. Mantang-mantang gue titel legendary gitu kan. Seenak jidat dia aja ngelok gue ya. Katanya easy tapi kok modar. Ya gimana mau modar? Lu nggak lihat tadi gue di low abis-abisan kiri kanan. Apa itu? Kamu nggak lihat jamur berterbangan di atas kepala gua? Kayaknya ini modar lagi sih. Tapi nggak tahu sih. Makan dua. Kita lock Goresco. Mana sih yang ngelock gue cuy? Hop hop. Santoy santoy santoy. Sakit banget cuy. Wih izinnya mata cuy. Ya Allah izinnya mata moncongnya ke arah ke gua. Yamato moncongnya arah ke gua, santoy. Masa kalah sih lawannya Yamato? Kapal Arcoin lawan kapal. Gol ya. Aduh, sekarang gue cok. Kiri kanan cok yang ngelok gue coy. Oh, belakang gue coy. Ah! Ah! Bodoh lah.